Sosok DJ, penyanyi, model, dan YouTuber Natalie Holzer kini mencuri perhatian publik usai dirinya baru saja mengucapkan syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Uniknya, dirinya juga mengunggah foto bersama dengan Sule. Sontak kedekatannya dengan Sule dianggap menjadi alasan kuat Natalie untuk memeluk agama Islam. Kabar tersebut dibagikan Natalie melalui akun Instagramnya @NatalieHolzer selada Selasa 22 September 2020. Saat itu Natalie mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya sedang memegang surat keterangan memeluk Islam dan menjadi mualaf. Dalam foto tersebut, Natalie terlihat ditemani pelawak kondang Sule ketika memutuskan memeluk ajaran agama Islam. Tidak lupa juga, Natalie mengucapkan terima kasih kepada Mu'alaf Center Indonesia yang telah membimbingnya dalam proses syahadah. Pada unggahan foto di Instagramnya, Natalie menuliskan, pada hari Selasa pukul 17.17 waktu Indonesia bagian Barat, Allah telah melembutkan hati saya untuk memeluk agama Islam yang sebelumnya sudah saya inginkan untuk memeluk agama Islam. Terima kasih Mu'alaf Center Indonesia @StephenIndra yang telah membimbing saya dalam proses syahadat secara syariat. Dan terima kasih untuk Ferdinand Sule untuk menjadi saksi saya. Tentu saja hal ini membuat banyak netizen yang memberikan ucapan selamat untuk Natalie. Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. Aku bersaksi tiada yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Jangan lupa subscribe ya.